Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang saya berada di Kompleks Islam Tuanku Mukhlis Justisa Islam Malaysia bagi mengikuti kursus pengurusan jenazah yang dianjurkan oleh Sekretariat Rakan Muda dan Sekretariat Pusat Islam bersempena dengan Karnival Rakan Masjid yang diadakan selama 2 hari iaitu pada 28 dan 29 April 2018. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita harus bersedia untuk menghadapinya. Menguruskan jenazah adalah perkara yang tidak boleh dielakkan begitu saja. Ianya merupakan fardu kifayah ke atas umat Islam di mana menjadi kewajipan seseorang Muslim menguruskan jenazah saudaranya dari memandikan, mengafankan dan mengebumikannya sehingga sempurna. Oleh itu, setiap Muslim perlu mempelajari ilmu tentang pengurusan jenazah sebagai ilmu tambahan dalam kehidupan. Pentingnya waris ataupun ahli keluarga belajar mengenai pengurusan jenazah. Pentingnya atas faktor-faktor yang kita rasa perlu. Perkara pertamanya, mereka adalah ahli keluarga. Keduanya, kita sebagai keluarga, kita boleh menjaga aib jenazah. Kita boleh jaga aurat dia, kita boleh uruskan dia dengan keadaan lemah lembut, kita boleh uruskan dengan penuh kasih sayang, kita boleh uruskan dalam keadaan yang kita rasa sentiasa berdoa untuk dia. Setiap kali kita pegang anggota dia, kita akan doakan, moga-moga anggota ini masuk syurga, kita akan doakan mata ini masuk syurga, kita akan doakan bahu ini masuk syurga. Itulah untungnya bila anak atau pewaris atau ahli keluarga yang mampu menguruskan jenazah keluarga mereka sendiri. Untuk makluman, banyak aktiviti lain yang diadakan bersempena dengan Karnival Rakan Masjid ini. Oleh itu, bagi sesiapa yang berkelapangan, dijemput hadir untuk memeriahkan lagi karnival ini. Muhammad Ashraf Rasulullah melaporkan.